dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga kepada semua subscriber. Terima kasih kerana tekan subscribe dan lonceng. Bagi belum, jemputlah menekan subscribe dan lonceng. Baik, pada entry video kali ini tentang apa yang menanti rakyat Malaysia selepas hari raya ni. Ada cakap-cakap mengatakan akan ada bantuan, bantuan itu dan ini. So dalam video ni aku nak clarify tentang isu bantuan ni. Baik, untuk pengetahuan semua, okay, apa yang ada itulah yang ada, STR itulah yang ada. Okay, bagi yang nak tahu tentang bantuan kerajaan, ya, bantuan tunai, okay, dengan ni aku nak buat satu kesimpulan yang mudah saja, ya. Tidak ada sebarang bantuan kewangan, ya, bantuan tunai daripada kerajaan selepas Aidilfitri ini. Tidak ada, ya. Untuk pengetahuan semua, STR tetap berjalan pada bulan yang dijanjikan, ya, fasa ketiga. Tidak ada diawalkan bulan tersebut, dan tidak ada pengumuman rasmi pun yang mengatakan STR itu akan diawalkan. Okey, cuma kita perlu fahamlah, bulan tetap bulan. Kalau ia yang nak diawalkan, mungkinlah pada awal bulan tersebut. Tapi kalau kita nak katakan bertukar bulan, perkara itu sangat mustahil, ya. Sebab segalanya telah di set untuk bulan-bulan yang tersebut, ya, untuk fasa ketiga dan fasa yang keempat. Okey, jadi bagi yang menanti-nantikan sebarang bantuan tunai kerajaan selepas Aidilfitri ni, so dalam video ni aku nak cakap dengan humble, dengan sangat merendah diri, tidak ada sebarang bantuan tunai untuk rakyat Malaysia, ya. STR fasa 3 tetap mengikut pada jadual bulannya. Itu dah saja. Harap semua boleh faham dengan jelas, ya. Jadi selepas Aidilfitri ni, kehidupan mesti diteruskan macam biasa, dan tuntutan pengeluaran KWSP bersasar akan giat dilaksanakan, dilakukan selepas selesai cuti Aidilfitri ni. Ya, sekarang ni semua pejabat-pejabat semua cuti. Ya, segala tuntutan, segala program pun terbantut kerana Aidilfitri. InsyaAllah lepas selesai buka semua pejabat-pejabat kerajaan, ya, pihak PJR akan memulakan semula, ya, tindakan, ya, pelan tindakan KWSP bersasar ni dengan jayanya, dengan penuh, orang cakap apa, tak boleh tunggu lama-lama lagi. Kita nak tunggu sampai bulan berapa? Adakah kita mahu tunggu sampai bulan depan, sampai bulan 5, bulan 6, bulan 7, sampai hujung tahun? Kita dah tunggu terlalu lama, ya. Jadi desakan perlu dilaksanakan dengan segera, ya, berpaksikan sokongan daripada ahli parlimen dan juga senator. Okey, sekian untuk entry kali ini. Tidak ada bantuan selepas Aidilfitri. See you guys. Bye bye.